mana? Ji, di mana? Mal. Where is Jess? Oh, ah, ini nih. Wah, Zaida. Pasti. Right, yeah. Kyle. Apa? Apa nih, Om? Apa? Where is Jess? Sengaja telat nih. Aja nih sengajanya kamu, bukan aku. Tadi bilang katanya dia yang lama. Iya. Gara-gara mandi lama. Iya, dia mau cerita. Kamu bilang kamu mandi lama. Oh. Gitu. Enggak, bohong. Ini sumpah beneran. Ini Abos. Eksklusif di Oke Bos. Abos. Ini siapa? Ini Jessica Iskandar. Kamu belum tahu aku. Yang lu kecengin dulu. Lu lupa. Dan gitu loh. Aku sekarang ada di chat-nya pura-pura. Enggak, saya pikir lu kan dulu pernah deketin dia kan? Sorry, aku tuh dulu bukan dideketin. Tapi? Dulu Vicky tuh mau ngelamar kerja. Nah, aku enggak. Jadi lu enggak, ini Lisa Black fine, mirip dia stylenya. Lisa Blackpink. Lu Black Panther. Tapi ini lu siap enggak katanya ketemu Nagita? Boleh enggak? Kan aku baru datang nih, aku mau tacap-tacap dikit. Enggak usah. Boleh enggak? Waktunya udah enggak perlu, enggak perlu. Cat, enggak usah. Udah enggak perlu. Enggak usah. Udah. Please, langsung. Aku mau tacap dulu. Enggak. Gue pengen tahu ada kejadian apa antara Jessica dan Nagita Slavina. Ini yang eksklusif. Yaudah, aku mau ketemu Gigi, aku pakai high heels. Dicat, come on, brother. High heels. Okay. Mana minum ibu? Minum bapak? Wah, kok buru-buru sekarang mau masuk, cepet Richard nih. Dicat, Kyle. Kan dia santai banget tadi, wah. Enak aja sembarangan. Emang ada perseteruan, Raycha. Gak percaya deh, kalau dia yang lama. Kalau dia lama mandinya, mandiin dong biar cepet. Belum nikah, Mop. Belum resmi. Ayo, belum. Ayo cepet, ayo. Bagaimana? Udah siap? Berarti masalahnya belum selesai. Ini jam berapa? Maafin aku. Aku tuh kesini persiapannya banyak. Ibu. Apa? Lo gak sengaja gak mau ketemu gue? Enggak, aku mau ketemu kamu nih. Enggak, lo sengaja dilama-lamain. Bukan saya. Ibu. Iya kan? Tapi tadi bukannya gara-gara aku di cat mandinya. Mereka benar-benar ada permasalahan dan harus hari ini kita klarifikasi. Richard, lo sebelah gue dulu. Hai, Cai. Kamu di sini. Kamu di sini. Sama jadi gue sama dia sih. Enggak, duduk sini. Duduk. Richard, sini. Tapi kamu ingatkan dulu kita syuting film di Loifah. Enggak, aku lupa. Richard, Kyle. Apakah kamu tahu Jessica dan Nagita ada pertengkaran? Permasalahan. Enggak, gue mah enggak pernah berantem sama siapa-siapa. Enggak pernah dengar? Enggak pernah dengar. Big war. Peran. Iya, big permasalahan. Kamu tadi bilang katanya sebel sama Jessica. Ya, Jessica sebel sama Nagita. Enggak, aku enggak sebel. Aku ibu, sayang. Ibu harus konsisten. Tadi ibu apa? Bilang. Iya kan gue bilang tadi Vicky nanya. Ada masalah apa? Kenapa berantem sama Jessica? Gue bilang enggak, cuma Jessica bau gitu. Enggak. Aku enggak bau, nih cium parfum. Enggak. Bu enggak mungkin bu. Sebentar. Dia aja pakai parfum udah langsung dari Libya. Enggak mungkin, dia parfum mahal. Enggak, ini permasalahannya apa? Biar semuanya tuh pada tahu dan kalau ada masalah diselesaikan. Ibu masalahnya apa? Ya, udah, apa benar kamu masih ngeblok nomor Jessica? Kalau itu jujur aku nggak tahu tuh yang udah ngeblok masih ngeblok apa enggak tuh. Kamu emang sampai situ ya? Berantem sampai harus ngeblok? Enggak, ya, ngeblok maksudnya ya guys. Ini. Not caring. Ibu udah, kenapa? Tapi, gini kita coba aja. Aku WhatsApp Nagita Slavina apakah masih diblok? Ini emang kamu. Kalau itu buka dong Gi bloknya di sini. Ya. Tawan. HP aku mana? HP aku. Enggak, HP aku. Sela. Silai. Sela, Firly ibu mana? Diblok gak ya? Coba. Coba ya. Jangan buka. Gigi jangan. Si Rafathar apalah. Ini Rafathar lagi. Rafathar, ini papa sama mama lagi ada perseteru. Matiin dulu. Ini Rafathar si Lala. Tadi lu lagi syuting. Dia. Vicky, kamu saksinya. Iya. Aku lihat tuh. Coba. Gigi gak dibalas hari Rabu 19 Februari 2020. Maret. Gigi. Rabu 11 Maret 2020 gak dibalas. Coba sekarang kamu ketik. Itu siapa sih cantik banget? Ini aku. Oh ya Allah. Ya coba cepetan telepon gue. Happy birthday ya wanita cantik. Aku mau undang kamu ke wedding aku. Gak dijawab. Sampai Rabu 16 Februari. Dari Februari ke 7 Maret. 11 Maret juga tidak. Gak dibalas. Tapi terakhir Sabtu, Mei. 23 Mei. Dan tidak coba sekarang hari ini. Coba. Pada tanggal 15. Deg-degan. Gimana nih coba, kalau telepon? Aduh gimana nih kalau dibalas? Ya coba. Pak. Gigi gitu. Kabar apa sih ini? 15 Juni. 15. Cepetan gue teleponnya nih. Gimana nih, Vicky? Masuk gak? Masuk. Tapi gak tahu dibalas apa enggak. Gage, buka Gage.
Oh, berarti masuk. Udah. Lo mau lihat gak nama lo di handphone gue? Coba apa nama dia? Separah banget. Si Gigi. Lihat. Tapi ih, jahat banget. Bukan. Gigi, masa gitu? Nama ini lihat. Tanda tanya. Gigi, gak mau ganti-ganti. Jangan gitu banget. Ih, gak mau. Masa tanya jahat banget. Gak okay. Mau. Ya udah, sekarang gini. Biar gak bertele-tele. Jessica apa yang mau disampaikan ke Nagita, Nagita apa yang pengen disampaikan, kalau gitu udah diselesaikan. Soalnya dia, waktu itu gue gini, udah. Waktu itu pernah dia, kayak ini kok ada orang broadcast gila, message. Gila, kenapa lu tanda tanya. Ganti dong. Ganti aja. Apa yang mau kamu sampaikan coba, ke dia? Coba, saya mau tahu, coba. Biar kita. Aduh, gue gak bisa ketawa lagi sehari-hari. Semua kita harus dengar. Coba, Bentar. Gigi apa mau bilang apa. Bu, cepet jawab. Kenapa? Belum, aku belum. Tunggu, siapa yang ngomong gue apa dia duluan? Si Jessica udah nge-WA dari 2018 gak dibalas-balas. Dibalas-balas sama dia. Cepetan durasi apa? Nih. Enggak, conteng biru juga, kagak dibaca. Blog. Enggak, emang gue gak bisa dicari. Jessica, sekarang kamu bisa langsung tanya. Gigi, aku mau undang kamu ngedibalas-balas. Cepetan. Ayo, apa? Yes. Yaudah, kamu bisa Jessica tanya. Jessica, lu ucapin nanti Nagita sampai sini. Apa? Ini dia nih. Kamu sebagai calon suami buat dia dong, kayak uya-uya dong. Ayo. Ya gimana biar? Gigi, ya, Nagita tanya-tanya, Nagita Slavina. Slavin. Jika. Ayo kenapa, jangan bercanda ini ditolak nama ini nenek-nenek saya nih. Eh ngapain kamu buka-buka handphone aku? Enggak, aku cuma, ya Allah, aku juga gak mau lihat chatting kamu, ya ngapain. Jangan. Emang belum pernah lihat chattingannya Gigi? Udah selalu kita open mind. Iya boleh nih. Jangan menciptakan masalah yang baru di atas masalah yang ada. Udah. Hey, lambe, abadikan baikannya Nagita sama Jessica. Coba. Emang gue mah gak pernah berantem gitu-gitu sama dia. Ayo, apa Jess? Sayang, apa Jessica? Aku tuh kangen sama kamu. Pret, bohong. Jess. Udah dipretin dulu. Bukan Jess, kamu tanyain. Gigi, aku udah WA selama itu dari bulan-bulan apa? Udah, langsung aja apa yang diungkapkan, perbaikan udah gitu dah. Iya, perbaikannya seru dong. Buat aku tuh kamu wanita cemerlang, inspirasi bangsa Indonesia. Buat aku, kamu tuh memberikan influencer yang baru di hidup aku. Jadi tuh kemarin ada konflik-konflik pertikaian tidak jelas itu, aku tuh menyesal. Oh gitu? Iya, aku tuh... Jangan nangis. Ini udah mau nangis. Biar ini rating naik juga. Ibu, ya apa? Ibu jawab, Bu. Oh iya. Keluhan dari... Iya, Jessica Iskandar. Kita kan lagi social distancing, nggak bisa peluk-pelukan ya. Nggak apa-apa, aku mah. Aku masalah corona nggak apa-apa. Jangan. Oh iya, jangan ih amit. Ya bukan, maksudnya karena ada kedekatannya. Maksudnya, ada. Iya, aku tuh saking kangennya sama kamu. Ntar kita pas pakai masker boleh nggak peluk-pelukan? Ibu, boleh. Nanti. Ibu, apa? Ibu apa tanggapannya? Tanggapannya iya. Sebenarnya tuh, gue tuh juga udah nggak mikirin yang kemarin-kemarin udah enggak. Iya. Cuman dia tuh kerjanya tuh cuma broadcast message doang. Eh itu aku nggak broadcast. Ah, yang itu kan yang gigi. Ya udah kan dia kan sama-sama udah baikkan. Jadi mau ganti nggak ini namanya? Gak, ibu, ganti sekarang, dong. Ganti. My best friend Jessica. Ganti. Apa? Oh nyala ini. Aku aja sama Jessica berantem udah baikkan kan? Iya, kita baikkan. Udah baikkan. Enggak, ini sekarang ibu udah merasa baikkan. Emang gak pernah. Damai ya? Gak pernah. Kalau ibu damai sama Jessica, ayo suaminya pada berantem. Biar marah. Eh, tapi Gigi. Apa? Gigi, ntar kalau aku WhatsApp kamu dibales gak? Iya. Kira-kira menurut kalian gimana? Aku harus bales gak sih? Ya udah. Aku harus bales gak? Udah gak boleh gitu. Ya udah, kalau komennya mencapai 100.000 komen, balas. Dia kan harus terima juga. Apa? Dia kan kamu harus terima dia sekarang, iya. Jadi kamu harus balas dong. Oh iya, udah balas. Yang manis. Balasnya apa? Ya gitu. Ih jangan gitu dong. Ara dia mah. Tapi Gigi, histori kita kan selama berteman kita lama. Oh iya, dari aku pakai behel sampai aku gak pakai behel. Oh iya. Right, Kayak aku tuh kenal sama dia tuh dari pertama kali main film zaman dulu. Iya, dari aku masih main di PH-nya Mama Rita. Oh iya. Richard, lu namanya bukan Jessica. Something. Boleh, mau tahu gak? Belum ada yang tahu kan? Apa? Dulu nama panggilnya itu bukan Jess, bukan Jer. Ya apa? Cika. Iya beneran. Oh. Ya dulu tuh namanya Cika. Oh. Tanya dia udah jahatin dia. Cerita. Udah gak usah cerita. Oh. Baru tahu. Cika. Ya udah lama tahu. Cuma itu aku rahasiakan. Kamu berantem juga sama Cika? Cika itu aku. Dia tuh Cika namanya. Duduk. Udah duduk. Ini balasnya. Hah?
Oh, katanya Cika. Udah balas tuh, katanya udah baikan. Dia benci banget sama nickname Cika loh. Oh, kamu kenapa? Benci banget sama nama Cika. Eh, tapi kan why is he? Kan soalnya kan udah disrupt name, disrupt. Jadi bukan, kalau bukan doesn't mean I hate that. Kalau misalnya name. Dia doesn't mean I hate that name. It's scared silent here. Iya. Yeah. Biar dia ngomong benci gimana, gimana. Itu aku bukan benci, itu kan kenapa? Cika Jessica kan udah ada kan. Aku enggak enak kan nama aku juga bukan Cika, masa dipanggil Cika. Jadi gak enak sama Cika gitu. Ya tapi kamu udah baikan ya berdua ya. Kalau ya. Cika mah tapi gak bagus, emang gak berantem, gak berantem gitu. Ya emang udah berantem. Maksudnya. Mana namanya ganti dong. Ya nanti gue ganti Cika abis ini. Kalau aku panggil Cika ke dia, dia ngambek banget. Masa? Kenapa sih? Ya udah tapi jangan dipanjangin ya udahan. Ya udah berarti ya. Sekarang gimana? Gigi udah ya. Udah, orang gue juga gak pernah coba berantem. Coba sekarang aku tanya Richard. Ya. Kalau Jessica kalau lagi marah itu tipe yang lama atau sebentar? Bentar. Nggak, gue nanya oh, iya, iya. Suami lu ya, suami lu. Calon. Kenapa ketawanya gitu? Calon pengantin, calon pengantin. Apaan sih? Lama, bisa lama. Eh bentar dong. Lamanya itu berapa hari bisa. Gitu? Enggak, kan nih misalnya nih. Long time. Berantem jam 8 malam. Iya. Yeah. Jam 12 sudah selesai. Bohong. Sumpah, karena kita ya, ada tergantung perjanjian. Aja, tergantung. Kan kita ada perjanjian. Tergantung kasus. Ada apa perjanjian kalian? Perjanjiannya gini, waktu-waktu kita mulai-mulai pacaran tuh kalau janjinya, jadi kalau kita ada marah-marah, pokoknya mau marahnya dari pagi sampai sore sampai malam, pokoknya jam 12 malam tuh kita harus udah baikan. Oh, ada agreement-nya, ada perjanjiannya. Iya, dia yang bilang, dia paksa itu. Gue dia harusnya aku paksa, harus. Kamu setuju. Iya, makanya dia paksa oke, okay, setuju, setuju. Jadi udah setuju habis gitu. Habis gimana kamu kalau berantem mau lama-lama? Enggak, aku ingat waktu dulu dia misalnya kayak udah jam 12 malam, dia teks aku, sayang, ya udah kan? Baik kok kan, ini udah jam 12 malam. Ya tapi kan berarti aku, ya gitu, intinya aku kayak baik. Gemes-gemesin. Oh jadi jam 12 malam apa-apa itu harus, ya harus. Kenapa harus baikan? Karena mereka berubah jadi labu. Oh si jelek sama kalian. Emang aku itu si siapa tuh namanya? Tapi kan Cinderella. Harusnya kalian katanya tahun ini menikah. Ih, aku udah dapat undangannya. Eh kita belum dikasih tau. Kita belum dikasih undangan. Oh aku mau kasih undangan. Sally undangan. Ini serius nih. Undangan. Hey. Oh, ini dia. Gua enggak diundang sama lu. Enggak, kita enggak diundang. Kan aku ada dua acara di Bandung sama di Bali. Aku tahu Arapi tuh ampaunya paling banyak. Jadi aku undang dua-duanya. Tergantung ini, sponsor nih. Ini yang di ya si Sally bawanya namanya. Ya, nih gini aja lah. Sialan namanya Virus Sony lagi makanya. Lu mah enggak niat lu ngasih nama. Ini namanya Virus. Hai, Virus Sony. Kebetulan kita enggak sedatang aja. Buat lu, bukan buat gua. Sally, ini salah kamu nih. Ini salah itu salah Sally. Kenapa kamu ngambil yang itu? Lu bener-bener ya? Lu mah kagak ada niat-niat yang undang gue kan? Ada, aku udah ada apa ya? Tadi, bilang. Tadi, Sel. Tau udah. Gak ada. Gak ada. Gak ada nama Abo sama nama ini. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, sayang. Ada, ada. Emang. Sayang. Ada. Sayang, sayang. Pak Iru sama Sony nih. Ada, ada. Sayang kita gak diundang sebenarnya. Sel yang salah. Dia kita gak diundang. Mengundang jalan, kita, jalan. Tapi saat menerima undangan sama orang lain, ya. Itu sakit. Tidak, itu yang salah saya. Sayang, emang kamu gak akan diundang. Enggak, aku tuh kerajaan undangannya. Jess, undang gak Jess, yang benar. Eh, Vikai, aku undang kamu gak? Udah, undang. Tapi ditanya, kamu berapa orang? Berdua, kamu siapa? Takut banget gue makannya banyak gitu. Lalu udah, berdua, gue bilang. Jangan ini dari berarti kita ya. Tidak diundang. Undang. Aku diundang. Yang gimana yang undang? Baik. Undang ini nih. Enggak, Raichat. Ini mah virus, si virus sama si Sony. Raichat, happy invitation you marriage. Gaji kamu potong 50.000 ya. Tuh denger enggak? Enggak ada, enggak ada katanya tuh. Enggak ada. Di bawah print. Enggak ada, enggak ada denger enggak katanya? Oke. Oke, ribut-ribut. Di bawah print. Oke lah, jangan kebapat. Oke, bos, kita enggak diundang, saya. Udah enggak apa-apa.